Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'awati wa man jahada fi sabilih wa man tamassaka bi sunnati wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Subhanallahul 'azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah berikan kesehatan, kemudahan untuk datang ke masjid salat subuh berjamaah. Kenikmatan yang sangat besar karena Allah menjanjikan bahwa barang siapa sholat dua rakaat sebelum subuh maka dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan hari ini kita semua bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cuma sholat subuh rahimakumullah, izinkan saya sedikit keluar dari kurikulum yang sudah kita rencanakan untuk sedikit berbelok yang terkait dengan bulan Ramadan. Mari kita coba melihat, menengok perjalanan sejarah Rasulullah dan umat Islam, hal-hal besar yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Karena biasanya kalau lagi bulan Ramadan biasanya ada budaya umum yang ada di sekitar kita, yaitu bermalas-malasan atas nama bulan Ramadan. Dalil yang paling terkenal biasanya apa? Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Betul ya, kalau lagi Ramadan harus beribadah. Tapi mbok ya milih ibadah yang lebih keren gitulah ya, daripada sekedar tidur. Masih banyak hal-hal lain yang lebih keren, lebih bermanfaat, lebih apa istilahnya? Ya, lebih produktif bagi kita dari sekedar tidur. Dari itu saya ingin sharing saja yang mungkin juga sebagian besar kita sudah tahu. Peristiwa-peristiwa besar apa yang terjadi di bulan Ramadan yang menjadikan kita patut mengambil pelajaran besar dan mengambil spiritnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bahasa saya ya, pernah sedikit komplain kepada Allah terkait dengan peluang kalahnya umat Rasulullah dalam hal persaingan melakukan amal kebaikan dengan umat-umat terdahulu. Kita tahu, kita paham bahwa Nabi Adam, walaupun tidak ada nas yang secara detail bercerita tentang berapa umurnya, tapi menurut para ulama umur Nabi Adam berkisar sekitar 1000 tahun. Dan begitu umat-umat, ya, umat yang hidup sejaman dengan Nabi Adam 1 milenium. Bahkan kalau Nabi Nuh, ya, di dalam ayat di surat Nuh diceritakan bahwa umur dakwah Nabi Nuh, penugasan Nabi Nuh sebagai Nabi itu selama 950 tahun.
dengan bahasa yang sangat halus, dengan bahasa yang sangat indah sekali. Alfasanatin illa khamsina ama. Selama 1000 tahun ya, berkurang 50. Ya. Apa susahnya ya Allah untuk bilang 950 tahun? Ya. Tapi begitulah Al-Quran, bahasanya sangat indah sehingga ini seperti kita sedang diajari ilmu matematika. Ya. 1000 dikurangi 50. Di umurnya panjang. Umurnya sangat panjang. Nabi Ibrahim misalkan juga diceritakan usianya sekitar 175-200 tahun. Ya. Sementara umat Rasulullah itu usianya pendek, berkisar antara 60-70 tahun. Mohon maaf, ini ada yang lebih dari 70 tahun. Berarti bonus, dapat bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebaikan Allah kepada kita semuanya. Ya. Makanya Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat dalam usia berapa? Sama seperti Rasulullah, 63 tahun. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, berapa usia beliau ketika wafat terbunuh? Sama 63 tahun. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berapa usianya waktu terbunuh juga wafat? Yang ini tidak sama, ini sekitar 82 tahun. Usianya panjang Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib berapa usianya ketika wafat terbunuh juga? 63 tahun. Jadi sama usianya dengan Rasulullah. Ya. Maka kalau ada yang sudah lebih panjang dari Rasulullah itu bonus. Ya. Harus disyukuri dengan banyak ibadah. Makanya kemudian ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, ya, disebutkan inna Rasulullah uri a'marun nas qablahu aw ma syaa Allahu min dzalika fa ka'annahu taqasara a'maru ummatihi an la yaghlubu min al-'amali mithla alladhi balagha ghayruhum fi tulil umur fa ataahu Allahu lailatan qadri khairan min alfi syahri. Karena itulah kemudian Allah turunkan agar umat Rasulullah yang usianya pendek itu bisa mengalahkan dalam hal kebaikan dari umat-umat terdahulu yang peluang amalnya panjang, dengan cara Allah turunkan bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, di dalam surat Al-Qadr ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul qadr itu nilai kebaikannya itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Ya 1000 bagi 12, 83-an katanya ya. Jadi cuma sekalian, kalau kita berhasil mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar 10 kali berarti dalam 10 tahun, maka nilai kebaikan yang kita miliki 83 kali 10 berapa? 830 tahun. Bisa lebih qualified daripada umatnya Nabi Ibrahim. Kalau 20 tahun bagaimana? Tinggal dikalikan 20, 83 kali 20, 1660. Lebih panjang nilai kebaikan kita dari umat Nabi Adam. Makanya jemaah sekalian, jangan disia-siakan Ramadan. Ini peluang bagi kita untuk fastabiqul khairat. Peluang bagi kita untuk berlomba dalam kebaikan yang bisa melipat gandakan kebaikan kita dan usia pendek kita tidak masalah, karena amal kebaikan kita bisa lebih hebat, lebih dahsyat dari umat Nabi Adam sekalipun yang usianya ratusan, mungkin 1000 tahun. Ini kan Ramadan tinggal sedikit lagi. Ya, tinggal sedikit lagi.
pekan depan sudah masuk Ramadan ya, insya Allah. Ya, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Baik, jemaah rahimakumullah, ya, mari kita sambut Ramadan dengan riang gembira. Ada yang sedih nggak memasuki bulan Ramadan? Ya, mau Ramadan, ya, pakai yang lagi ya. Iya lagi kayak galau gitu ya, mau Ramadan nggak bisa ngopi-ngopi ya kalau pagi. Ini biasanya kan habis kuliah subuh, nah ngopi-ngopi di depannya kagak bisa. Ya ngopinya nanti habis maghrib ya, sebulan doang ya, nggak lama. Banyak istighfar kalau pas masih pakai iya. Iya, karena ini nikmat Allah yang Allah berikan kesempatan bagi kita untuk menebus banyak kesalahan kita. Sekali saja kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan sekalian, itu bisa menghapus seluruh dosa kita. Kalau umur kita 60 tahun, kan dapat bonus 83 tahun, selesai. Surga insya Allah dapat. Iya kan? Surplus pahala kita kan begitu. Ayo, mari kita sambut dengan riang gembira, maksudnya bahagia. Karena Allah berikan keberkahan di bulan Ramadan. Rezeki biasanya tambah banyak. Insya Allah, ya, kalau menjelang maghrib datang ke masjid, nggak ada kekurangan, punya banyak rezeki. Biasanya kalau angkutan umum biayanya naik kan kita suka marah-marah. Kalau Ramadan dimaklumi ada tuslah, karena memang Allah berikan keberkahan buat kita semua. Baik, nah, bagaimana kemudian umat-umat terdahulu menghadapi bulan Ramadannya? Saya menuliskan atau bukan menuliskan, mencatat ya, 10 hal. Tentu lebih dari 10 ya yang terjadi. 10 hal besar yang dalam pengamatan saya, kejadian ini menjadikan adanya perubahan besar terhadap kehidupan umat manusia di dunia ini. Semoga kemudian kita bisa mengambil spiritnya dan tidak menjadi orang yang beralasan karena Ramadan kemudian kita menjadi malas-malasan. Dalilnya tetap berlaku, boleh ya tidurnya orang berpuasa, ibadah. Nah, kalau saran saya, buat milih ibadah yang lebih keren lah ya, dari sekedar tidur. Boleh tidur, tapi jangan ngeblong seharian tidur terus. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, apa saja ya hal-hal besar yang terjadi di bulan Ramadan? Yang pertama kira-kira apa? Diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Hanya ada peringatan nuzulul Quran. Tanggal berapa? Ya, yang masyhur tanggal 17. Saya tidak tahu persis apakah 17 ini karena kemerdekaan kita juga tanggal 17 ya. Karena menurut beberapa pendapat para ulama, bahkan di Al-Qur'an sendiri, Al-Qur'an itu diturunkan juga di hari-hari Lailatul Qadar. Ya kalau hari-hari Lailatul Qadar kan berarti 20 Ramadan ke atas. Tadi kan di surat Al-Qadr kan disebutkan demikian. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Benar ya? Al-Qur'annya bilang begitu. Ulama sepakat Lailatul Qadar itu turun di malam 21 sampai akhir Ramadan. Lah kok ketemu 17 gimana ceritanya? Ya enggak apa-apa. Nggak penting bagi kita tanggalnya berapa ya, karena sudah kadung selama ini kita tanggal 17 ya, nggak apa-apa ya. Nggak merubah akidah kita kok ya. Gara-gara kita meyakini 17 kemudian jadi syirik ya, nggak juga, nggak ada masalah ya soal tanggal ya, karena Al-Qur'annya bukannya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kalau saya percaya dengan Al-Qur'an berarti di atas tanggal 21. Tanggal berapa tidak disebutkan pastinya, pokoknya di hari-hari Lailatul Qadar. Clear ya? Dan turunnya Al-Qur'an ini jemaah sekalian merubah kehidupan umat manusia sepenuhnya. Minal dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Sekiranya ya tidak diturunkan Al-Qur'an, mungkin kita yang masih jahiliyah, masih tidak jelas martabat kita sebagai umat manusia. Tapi beruntunglah Allah turunkan Al-Qur'an dan kita mendapatkan cahayanya hingga hari ini.
Baik. Bahkan kitab-kitab Allah yang lain juga sekalian, ada Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ada Zabur kepada Nabi Dawud. Dan ada Injil kepada Nabi Isa. Semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Dan ini menandakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dalam sejarah kaum muslimin. Ya, kalau kita sebut kaum muslimin berarti semua umat yang menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Ada terminologi Yahudi itu ketika kemudian ya, umat Nabi Musa menyelewengkan beberapa isi dalam Taurat sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka. Baik, ini yang pertama aja masalah. Peristiwa besar yang Allah turunkan di bulan Ramadan adalah dengan diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lain. Dan ini merubah ya, tatanan kehidupan umat manusia yang tadinya jahiliyah kepada keislaman ya. Minaz zulumatil jahiliyah ila nuril islam. Makanya tadi ya soal tidur, mohon maaf nih ya yang masih hobi memaksimalkan ibadah tidurnya di bulan Ramadan, pilih yang lebih keren lah. Misalkan ya banyak-banyak tilawatil Quran ya. Ya tidurnya tetap boleh ya, ngantuk karena malamnya kan bangun ya, siangnya ngantuk boleh tidur, tapi jangan keseharian penuh lah. Dalilnya itu lagi ya, tidurnya orang puasa ibadah. Ada ibadah yang lebih keren, ini contohnya tilawatil Quran. Yang kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabi falahu hasanatun. Kata Rasulullah, barang siapa dia membaca Al-Qur'an, satu huruf dalam Al-Qur'an, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bil asyri amsaliha. Dan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Apa itu yang dimaksud huruf? Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Alif lam mim berarti 3 huruf. Dikalikan 10, 30 kebaikan. Coba deh. Nanti atau sekarang juga boleh ketika baca bismillahirrahmanirrahim, ditumi hurufnya ada berapa? Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, dan seterusnya. Ya, dihitung. Itu baru basmalah, belum ta'awudnya, belum Al-Fatihah berapa. Ya, daripada sekedar tidur, mending baca itu lebih banyak pahalanya. Maksudnya begitu, lebih keren di hadapan Allah. Ya. Dan di hari-hari Ramadan, setiap kebaikan kita dilipat gandakan 70 kali lipatnya. Ini kesempatan kita untuk ngumpulin pahala sebanyak mungkin. Yang aja setahun kemarin kita banyak merahnya rapotnya. Nah ini masanya pemutihan. Baik misalnya ini yang pertama. Peristiwa besar yang merubah tatanan kehidupan dunia yang Allah turunkan di bulan Ramadan adalah dengan diturunkannya Al-Quran Al-Karim buat kita semuanya. Baik yang pertama. Yang kedua, itu peristiwa Perang Badar. Ya, Perang Badar ini peristiwa pertama peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah. Ya, di tahun pertama Rasulullah diperintahkan untuk sekedar mengambil harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah yang tidak sempat dibawa ketika berhijrah. Karena ada kafilah dagang Abu Sufyan yang melintasi Madinah ketika hendak ke Syam. Jadi kalau dari Mekah mau ke Syam, Syam itu berarti di apa namanya Palestina, di apa namanya Syria. Jadi yang namanya Syam itu ada Palestina, Syria, Yordan, Lebanon. Ya, sekarang jadi 4 negara. Dulu tempat perdagangan yang ramai, maka orang Mekah kalau dagang ke sana. Jadi dengan dulu orang dagangnya ke luar negeri. Hebatlah orang dulu ya. Belum ada pesawat. Nah itu mesti lewat Madinah. Jadi sekedar diperintahkan untuk ya, mengambil harta kaum muslimin yang ditinggal. Ya. Karena kemudian diambil oleh orang-orang Quraisy. Nah, Abu Sufyan memimpin orang Quraisy. Tetapi ternyata
informan atau intelnya Abu Sufyan tahu bahwa kaum muslimin mau mencegat. Maka ternyata kemudian Abu Sufyan menyiapkan pasukan perang sebanyak 1000 orang. Nah, kaum muslimin tidak terlatih untuk berperang, belum pernah berperang. Ya, yang tadinya tidak siap ternyata Allah benturkan dengan kenyataan bertemu dengan pasukan perang. Kalau kita mesti lari ya, karena cuma 313 orang. Sampai Rasulullah itu doanya agak mengultimatum kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya umat yang sedikit ini hari ini berperang di jalanmu, tidak engkau menangkan, lan tu'bad abada, kata Rasulullah. Maka setelah ini ya Allah, tidak ada yang akan menyembahmu. Nah, ini kan umat terakhir. Akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perang Badar ini merubah tatanan kehidupan yang kaum muslimin sebelumnya orang tertindas ya, dalam bayang-bayang ketakutan dari orang-orang Quraisy. Tapi setelah ini kemudian kaum muslimin memiliki spirit yang besar, tidak lagi takut dengan musuhnya karena mendapatkan kemenangan. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Kira-kira lagi perang, puasa enggak misalkan? Kira-kira ya, ini kualitasnya Rasulullah, puasa. Walaupun boleh sebetulnya untuk berbuka, tapi mereka selalu ingin mendapatkan kebaikan yang paripurna, kebaikan yang optimal. Makanya dia tetap berpuasa. Walaupun boleh, tapi mengambil yang utama para sahabat. Perang Badar menjadi awal dari keyakinan diri kaum muslimin untuk lebih menatap masa depan lebih baik lagi. Dan ini menjadi cikal bakal kemenangan-kemenangan kaum muslimin berikutnya terhadap musuh-musuhnya. Orang-orang Madinah yang tadinya, terutama orang Yahudi Madinah, yang tadinya menyepelekan kaum muslimin, sejak itu kemudian mereka tahu bahwa ternyata kaum muslimin hebat. Dan ini menjadi presiden buruk bagi orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu. Anggap saja cuma sekalian ketika kita dengan pekerjaan kita ya, kita sedang berperang sebagaimana di perang Badar ya, sehingga kita tetap bersemangat ya, tetap produktif. Dan mestinya memang lebih produktif kan, gak ada jam makan, gak perlu minum dan lain-lain. Hanya saja memang harus diakui agak ngantuk ya, karena mungkin semalaman kita bangun. Kadang-kadang ada budaya kita yang aneh sih ya, jam 1 malam dibangunin sahur. Apalagi yang pakai ini ya, anak-anak tuh yang iringan keliling. Saya nggak tahu kalau di sini masih ada nggak ya, kalau di kampung-kampung masih ramai. Jam 1 dibangunin sahur, mau tidur lagi tanggung mau subuh. Kalau tidur bisa kebablasan, kalau nggak tidur berarti semalam suntuk kita bangun. Ya siangnya ngantuk. Padahal sahur terbaik itu ya sahur menjelang subuh. Saya kalau di rumah mulai sahur itu kalau sudah diteriakin imsak-imsak, jadi seger. Ya, karena imsak itu belum berarti tidak boleh sahur. Benar-benar nggak boleh sahur ya kalau sudah ada. Ya, karena terakhirnya subuh. Kalau bapak di kampung dulu lebih ekstrim lagi, belum komat katanya, wah belum komat, bahaya kalau belum komat ya. Ini sambil ketawa bilangnya, belum komat. Jangan ditiru yang belum komat ya. Cukuplah sampai azan. Bahkan kalau lagi azan kita lagi makan pun disuruh untuk diselesaikan sahurnya, nggak apa-apa. Tapi jangan nambah nyiduk nasi lagi ya. Yang ada diselesaikan, tapi nggak perlu nambah lagi. Apalagi masak dulu, goreng ayam lagi gitu. Ya, janganlah. Ya. Baik, ini perang Badar, perang yang fenomenal. 313 orang tidak profesional, tidak punya perlengkapan perang, melawan 1000 orang dengan peralatan perang yang canggih pada waktu itu, dan Allah menangkan. Baik, terus kalian, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa Fathu Makkah. Apa itu peristiwa Fathu Makkah?
peristiwa mudiknya Rasulullah ke Mekah dengan membawa kemenangan. Gara-garanya apa jemaah sekalian? Ada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai antara orang-orang Madinah dengan orang-orang Mekah. Yang perjanjian ini menjadikan beberapa sahabat itu heran. Umar sampai mengatakan, "Anta ya Rasulullah, apakah engkau masih Rasul ya Muhammad ya Rasulullah?" Umar sampai begitu. Karena isi perjanjiannya aneh jemaah sekalian. Isi perjanjiannya adalah kalau ada orang Mekah yang berkunjung ke Madinah, maka dia harus dibalikin ke Mekah. Nggak boleh menetap ke Madinah. Itu artinya kalau ada orang Mekah yang kemudian ke Madinah, berarti dia masuk Islam, maka dia disuruh balik ke Mekah oleh orang Mekah karena akan dikembalikan kepada kekufurannya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang ke Mekah, maka dia tidak boleh kembali ke Madinah. Dan Rasulullah sepakat dengan itu. Jadi Umar heran, ini Nabi gimana? Ini kan merugikan kaum muslimin. Ini logikanya Umar. Tapi kan Rasulullah itu bukan manusia biasa ya. Pakai logika manusia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu bertindak atas nama wahyu, maka enggak mungkin salah. Mohon maaf ada yang namanya Pak Wahyu ya. Enggak, saya enggak nuntun Rasulullah ya. Beda ya, wahyu ini maksudnya petunjuk Allah. Nah, tapi setelah perjanjian damai ini, orang-orang Mekah berkhianat. Orang-orang Bani Bakar, orang Mekah, orang Quraisy, kemudian menyerang Bani Khuza'ah yang berada dalam perlindungan Nabi. Maka Nabi datang dengan 10.000 pasukannya untuk menghukum orang Mekah yang mencederai perjanjian. 10.000 semua berpakaian putih datang ke Mekah dari seluruh penjuru. Dari seluruh penjuru untuk diperlihatkan bahwa kaum muslimin serius ya, jangan main-main gitu. Dan semuanya takut. Abu Sufyan begitu melihat seluruh bukit-bukit di Mekah isinya kaum muslimin putih 10.000 orang, kata Abu Sufyan, selesai Mekah ya. Tapi Rasulullah baik ya, Abu Sufyan kemudian didatangi, diajak masuk Islam dan akhirnya takluk. Ya sudah, gak punya pilihan lain kecuali masuk Islam. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan, orang-orang Mekah, barang siapa dia ikut Abu Sufyan maka dia aman. Jadi Abu Sufyan ini musuh bebuyutan. Istrinya Hindun nanti ya, atau sebelumnya ya, di peristiwa Uhud ya, Hindun inilah istrinya Abu Sufyan yang memakan jantung dan hati paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah marahnya minta ampun. Sampai kalau ketemu Hindun itu dia melengos. Walaupun Hindun sudah masuk Islam, karena dia teringat pamannya yang dicabik-cabik dadanya. Tapi Rasulullah memberikan kehormatan kepada Abu Sufyan. Orang Mekah ya, kalau ikut Abu Sufyan dia aman. Kalau berlindung di rumah Abu Sufyan dia aman. Rasulullah itu enggak baper, enggak pendendam. Ya, sehingga kemudian Abu Sufyan tetap menjadi pemimpin yang dihormati setelah masuk Islam. Dan peristiwa Fathu Mekah ini merubah tatanan, karena 360 berhala dihancurkan oleh Rasulullah, sehingga tidak ada lagi berhala di sekitar Ka'bah waktu itu. Nanti kalau sejarahnya kita jadi paham bahwa ternyata yang berkreasi melahirkan penyembahan terhadap berhala memang bangsa Arab. Baik bangsa Arab zaman Rasulullah atau bangsa Arab yang terdahulu. Jadi yang hobi ya bikin berhala waktu itu bangsa Arab yang jahiliyah. Tapi setelah kehadiran Rasulullah, bangsa Arab menjadi mulia. Karena apa? Karena Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an. Dan bangsa Arab pernah menguasai hampir 2/3 dunia ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Fathu Makkah ini terjadi juga di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah tidak, karena lagi Ramadan, aduh para sahabat mungkin capek ya semalam tadarus misalkan ya, maka nunggu deh nunggu lebaran gitu. Enggak, Ramadan ya tetap membawa misi yang sangat hebat. Baik, ini yang ketiga ya. Masih ada 7 nih, kita cepatin aja deh. Yang keempat jemaah sekalian,
Islam sampai di Yaman. Kenapa ini menjadi penting kita bahas? Karena Yaman adalah negeri di tanah Arab yang sebelumnya menganut agama Nasrani di Najran. Dan sejak ditaklukkan oleh Islam, Yaman ini maka negeri jazirah Arab semuanya menjadi Islam. Ingat peristiwa Abroha yang membawa pasukan gajah? Ya, pada saat Rasulullah lahir kan disebut tahun berapa? Tahun gajah. Ya, karena bersamaan dengan datangnya pasukan Abroha membawa gajah, ya, yang kemudian dihancurkan oleh burung Ababil. Nah, Raja Abroha ini adalah Raja Nasrani dari Najran di Yaman, yang waktu itu adalah apa namanya, negeri apa istilahnya ya, negeri taklukan dari Romawi Timur. Nah, sejak Yaman ditaklukan oleh kaum Muslimin, inilah kemudian Romawi, khususnya Romawi Timur, Bizantium waktu itu memiliki kekhawatiran. Dia sadar bahwa ada kekuatan baru di jazirah Arab yang sebelumnya juga sekalian orang-orang Arab dianggap sebagai orang yang tidak berperadaban. Tidak pernah ada ceritanya orang-orang Arab itu kemudian bisa menyaingi orang-orang Rum, orang Romawi. Tapi tidak setelah peristiwa ini. Karena jemaah sekalian, sebetulnya agama Ibrahimi atau agama-agama dari keturunan Nabi Ibrahim, ya, nabi-nabi itu semua keturunan Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim. Ya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim jelas bukan keturunan Nabi Ibrahim. Tapi sejak diutusnya Nabi Ibrahim, maka seluruh nabi-nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim punya berapa istri? Ya, yang terkenal dua, aslinya empat. Ya, yang pertama namanya Sarah, kadang kita nyebutnya Siti Sarah. Ya, Sarah ini punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak kembar, yang pertama Aish atau Esau. Kalau di Injil Taurat disebutkan Esau, yang melahirkan bangsa-bangsa Eropa nantinya. Karena Aish atau Esau ini orangnya bule. Yang kedua Nabi Yakub atau dikenal sebagai Israel, melahirkan Bani Israel. Ya, banyak nabi itu Bani Israel. Ya. Kenapa banyak nabi? Kalau orang-orang Yahudi bangga, berarti kita bangsa pilihan. Kalau dalam paradigma Islam banyak nabi, berarti ini bangsa bengal. Gak cukup dengan satu nabi tunduk, harus banyak. Sebagian mereka dibunuh oleh bangsa mereka sendiri. Kemudian istri kedua namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Rasulullah keturunan Ismail. Ya, semua agama-agama besar adalah keturunan Nabi Ibrahim. Istri ketiga namanya Konturo, yang konon katanya melahirkan termasuk bangsa Melayu. Ya, katanya begitu ya. Kayak kita-kita ini mungkin ya keturunan Konturo, keturunan Nabi Ibrahim dari garis Konturo. Walaupun ada sebagian yang bilang, ya, teman-teman yang semangat suka dengan isu Islam Nusantara meyakini katanya orang Jawa, orang Batak, orang Indonesia itu keturunan Bani Israel. Ya, karena Nabi Adam orang Jawa, Nabi Nuh orang Blora. Saya ini asli guyonannya begitu, bukan guyonan, diskusinya seperti itu. Karena kapal Nabi Nuh itu kayunya dari Rembang, dari Blora, berarti dia aslinya dari sana. Pas banjir besar ke bawah sampai ke Mesopotamia. Nabi Sulaiman orang Sleman, ya. Negeri Saba yang kemudian Allah tenggelamkan, kan ada hutan, hutan Saba, Wono, Sobo dan seterusnya. Kira-kira begitulah ya. Diajak diskusi susah, jadinya saya agak malas ya. Makanya benar, jangan diskusi sama orang yang tidak punya ilmu, bikin kita dongkol. Ya kalau punya ilmu enak, walaupun kita salah enak, oh dapat pengetahuan baru. Tapi kalau diskusi dengan orang yang pokoknya itu susah. Nama Su itu nama Jawa katanya. Nah itu ada pembalap Jerman namanya Schumacher katanya. Itu orang Jerman. Rasulullah pada saat hijrah dikejar oleh orang namanya Suroko, yaitu Su.
Iya, tapi Sulaiman berarti Sudanman lah, ada Superman. Pokoknya kemana-mana nggak jelas lah. Semua yang dilogikakan supaya sendiri itu mesti akan kepentok. Ya, gimana dengan Superman? Kan Sudanman ya, tulisannya Superman gitu. Jangan-jangan Superman memang orang Solo. Cuman pakai bajunya kebalik ya, celana dalamnya di luar ya. Baik, nah Islam sampai ke Yaman menjadikan kemudian dunia tahu ada kekuatan baru. Dan ini jadi ketakutan yang serius bagi orang-orang Romawi Timur. Baik, ini terjadi juga di bulan Ramadan. Jadi episode peristiwa besar itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Nah, makanya nanti mari kita bikin karya yang besar di bulan Ramadan. Yang biasanya santai-santai ibadahnya dikuatin lagi, karena Rasulullah justru melahirkan peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Yang kelima, Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza, dan ini menjadi pertanda seluruh jazirah Arab tidak ada lagi penyembahan terhadap berhala itu juga di bulan Ramadan. Ini setelah peristiwa Fathu Makkah. Sejak itulah ini pertanda berakhirnya era penyembahan terhadap berhala ya di sini, dan ini terjadi di bulan Ramadan. Khalid bin Walid yang melakukan. Jadi ada berhala terbesar, patung yang sangat besar, Al-Uzza namanya. Kalau terkenalnya kan ada 4 ya. Apa aja? Ta, Uzza, Manat dan Hubal. Inilah kejahilian yang sangat apa ya istilahnya, sangat tidak masuk di akal. Gimana ceritanya dia menuhankan barang yang dia makan nantinya? Tapi begitulah kejahilan, tidak perlu logika. Yang penting dia yakin, maka dia lakukan. Dan ini selesai episode penyembahan terhadap berhala, karena berhala terbesar yang ada di daerah Nakhlah ini kemudian dihancurkan oleh Khalid bin Walid atas perintah Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi seluruh jazirah Arab tidak ada lagi syirikan sejak itu. Baik, yang kelima, kemudian yang keenam, ya, penyerahan kota Taif kepada kaum muslimin juga terjadi di bulan Ramadan. Ingat peristiwa hijrah Rasulullah ke Taif ya? Apa yang terjadi jemaah sekalian? Rasul ditimpukin. Mereka suruh anak-anak mereka di gerbang kota Taif nimpukin Rasulullah. Orang gila ditimpukin begitu sampai berdarah-darah. Malaikat Jibril sampai gemes. Ya Rasulullah, kok diam aja? Kira-kira begitu bahasa kita ya. Apa perlu? Ya. Aku angkat itu gunung Uhud untuk kemudian ditimpakan kepada mereka dan selesai kehidupan mereka sebagaimana dulu Malaikat Jibril juga lakukan itu terhadap umatnya Nabi Nuh dengan banjir besar. Umatnya Nabi Hud dengan petir yang menyambar-nyambar dan badai besar pasir sehingga mengubur peradaban mereka. Kata Rasulullah, jangan ya, mereka begitu karena gak tahu. Insya Allah nanti anak cucu mereka akan menjadi pendukungku yang kuat. Dan nanti dalam sejarahnya ada yang disebut sebagai Bani Tamim, dikala orang Arab yang selalu setia dan kalau diajak berjihad itu nomor satu datang, itu Bani Tamim. Yang kemudian marganya menjadi At-Tamimi. Ya, ada penyanyi dangdut ya, Hamdan ATT. Itu masih marga At-Tamimi, menjadi penyanyi dangdut. Dan ini adalah orang Taif. Dan prediksi Rasulullah benar bahwa nanti ada orang-orang hebat dari orang Taif yang hari ini waktu itu ya nimpukin Rasulullah. Kalau kita ya ditawarin Jibril, udah Jibril habisin aja sebelum gitu ya. Ya sebagaimana Nabi Nuh lakukan itu terhadap umatnya. Ya 850 tahun cuma dapat 80 orang. Gimana ceritanya 10 tahun dapat 1 orang? Ya, ini sebentar aja dapat banyak ini. Ya Nabi Nuh lama, ya Allah udah selesain aja nih. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj kabar Nabi Nuh itu malu bertemu dengan Rasulullah karena dia melihat ada Nabi yang begitu sabarnya. Ditawarin oleh Jibril, bayangin jemaah sekalian. Kalau Nabi Nuh meminta pada Allah, ya Allah udahlah selesaikan aja orang-orang yang susah ini. Ini Rasulullah ditawarin
enggak, nanti juga ada. Pokoknya keren Rasulullah. Mari jadikan Rasulullah tauladan kita dalam bersikap, bertutur kata dan lain-lain. Nah, Thaif Thaif kemudian ya tunduk dan menerima sepenuhnya Islam itu juga di bulan Ramadan. Ini Thaif. Yang ketujuh, perang Tabuk. Nah, apa itu perang Tabuk? Itu perang, walaupun akhirnya enggak jadi perang ya. Persiapan perang yang dilakukan oleh Rasulullah gara-gara ya, ada peristiwa yang namanya perang Mu'tah ya, perang Mu'tah tahu ya, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi yang terjadi di daerah Yordan, daerah Balqab Darum. Kaum muslimin 3000, orang Romawi 210.000. 3 banding 1 banding 70. Rasulullah sampai pesan panglimanya ada 3. Nanti panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, adiknya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ja'far syahid, maka dilanjutkan oleh Abdullah bin Ruwahah. Kalau Abdullah bin Ruwahah syahid, pilih yang terbaik di antara kalian. Ini 3 sahabat sudah tahu ya, karena Rasulullah bukan orang yang mengira-ngira. Kalau disebutkan kalau Zaid syahid, itu artinya Zaid memang syahid di sana. Karena Rasulullah itu selalu benar. Dan terjadi Zaid syahid, Ja'far syahid, Abdullah bin Ruwahah syahid. Ini dilanjutkan oleh siapa? Dipilih yang terbaik, terpilihlah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid baru 6 bulan masuk Islam. Dia junior, tapi paling jago dalam perang, makanya dipilih. Jadi Islam itu tidak memandang orang dari sisi senioritas. Ya, mentang-mentang sekolahnya lebih dulu, kemudian dia harus lebih pintar dari yang lain, enggak. Ya, Islam sangat menghargai kapasitas seseorang. Dan Khalid menjadi panglima dan menang. Nah, gara-gara kalah di perang Mu'tah ini, jadi kalau Yaman itu di selatan, Mu'tah itu di utara, di Syam. Ya, dekat, ya mulai dekat dengan pusat Romawi yang ada di Turki yang sekarang, dulu Konstantinopel. Orang-orang Eropa, orang Romawi mulai khawatir, wah ini gawat ini. Kalau yang lalu di Najran itu selatan, mungkin lah jauh gitu ya. Nah ini segera utara mendekat ke pusat kekuasaan mereka. Mereka panas karena kaum muslimin menang. Nah karena itulah begitu kaum muslimin balik ke Madinah, kemudian seluruh negeri-negeri yang pernah ditaklukkan kaum muslimin diprovokasi oleh Heraklius, ya dipersekusi, diteror lah begitu. Karena itulah kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan lagi untuk memberikan perlawanan, memberikan jaminan keamanan bagi negeri taklukannya. Sayangnya waktu itu sudah paceklik di masyarakat. Ya, Madinah lagi sangat panas, beberapa tahun tidak ada air sehingga kelangkaan pangan. Jadi dalam kondisi yang sangat susah ini musuhnya memprovokasi. Dan di bulan Ramadan Rasulullah berangkat. Nah, kira-kira nih kalau kita ya paceklik ya, kita habis dipecat dari pekerjaan kita, kemudian nggak ada BLT, nggak ada sembako murah dan lain-lain, tiba-tiba kita disuruh berperang. Kira-kira nih, kira-kira gimana respon kita sama sekalian? Ini pemimpin nggak ngerti kondisi kan gitu ya. Jadi begitulah Rasulullah di bulan Ramadan suruh berangkat. Makanya ada sahabat yang terlambat merespon, namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini ahlul Badr, ikut di perang Badr. Ya, kata Rasulullah, apapun yang terjadi kepada para ahlul Badr, Allah sudah maafkan. Jadi ahlul Badr itu jaminannya masuk surga. Ada namanya Ka'ab bin Malik, ahlul Badr, tapi dia diajak berperang malas-malasan. Sampai akhirnya diboikot oleh kaum muslimin 50 hari. Nah ini perang Tabuk. Perang Tabuk sangat jauh dalam kondisi susah. Makanya kemudian begitu datang, orang Romawi yang tadinya provokasi kabur. Ya, pokoknya apa namanya, takutlah dengan kaum muslimin. Dikejar oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya menyerah. Menyerah kemudian ada perjanjian, mereka harus membayar pajak. Ya, pajak keamanan yang diberikan kepada kaum muslimin. Ini mulailah ya, orang-orang Eropa itu atau orang-orang Romawi memperhitungkan kekuatan
Jadi di Tabuk ini tidak ada perang, ya, tidak ada perang, tetapi yang terjadi adalah kaum muslimin dominan kekuatannya dalam hal ini. Dan ini terjadi di bulan Ramadan, di hari yang susah, sedang kelaparan. Di bulan Ramadan Rasulullah lakukan ini. Dikit lagi ya, tiga lagi. Yang kedelapan, nah ini sudah bukan eranya Rasulullah, pembebasan Andalusia ya. Yang lalu kita bahas Andalusia. Andalusia ditaklukkan kaum muslimin tahun berapa? Masih ingat? 711 oleh panglimanya namanya Tariq bin Ziyad. Ya, karena namanya Tariq bin Ziyad, basis kekuatannya ada di gunung yang kemudian disebut sebagai Jabal Tariq, ya, gunungnya Tariq. Orang Eropa susah bilang Jabal Tariq, bilangnya Gibraltar. Ya, sampai sekarang ada ya, Gibraltar di bagian selatan Spanyol atau Andalusia. Ini juga terjadi di bulan Ramadan, pada tanggal 28 Ramadan. Ya, kalau kita 28 Ramadan siap-siap mudik. Ya, kata opung boleh pulang. Ya, yang penting booster. Kata Pak Kiai Ma'ruf Amin juga boleh ya. Yang mau mudik katanya boleh. Tapi katanya sholat terawih juga boleh, kecuali Pak booster juga ya. Nanti yang mau sholat terawih dicek peduli lindungi ya. Jadi kalau yang gak peduli tidak dilindungi katanya gitu. Nah ini terjadi di bulan Ramadan. Berkah bagi Eropa, gara-gara Andalusia ditaklukkan kaum muslimin, maka Eropa menjadi maju seperti sekarang. Ya, karena 800 tahun setelah itu Eropa mewarisi kecemerlangan keilmuan Andalusia. Ya, tokoh-tokoh hebat semacam Leonardo da Vinci dulu sekolahnya di Andalusia. Beda dengan Mongol ya, pada saat menaklukkan Baghdad bukunya dibakar. Makanya Mongol enggak jadi apa-apa sampai sekarang. Saya pernah dua kali ke Mongolia ya, begitu-begitu aja. Padahal Baghdad sama Andalusia dulu sama-sama gudang ilmu. Cuman yang satu ilmunya dibaca orang Eropa, yang satu dibakar. Makanya enggak jadi apa-apa Mongolia. Baik, pembebasan Andalusia yang menjadi pintu majunya Eropa sampai sekarang itu terjadi di bulan Ramadan. Kenapa kaum muslim memilih di bulan Ramadan? Karena pahalanya berlipat-lipat. Sama-sama berdakwah, kalau di bulan Ramadan nilainya banyak, makanya ya para panglima mendingan di bulan Ramadan. Ya. Bonus pahalanya banyak. Ya tapi kan puasa, ya memang bulan Ramadan ya puasa. Artinya mereka tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai halangan untuk melahirkan karya besar. Walaupun tetap ada dalilnya itu tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi mereka memilih untuk melahirkan karya besar. Yang kesembilan, tentara Islam mengalahkan tentara Mongol pada peristiwa perang Ain Jalut antara Mongolia yaitu Hulagu Khan melawan pasukan Mamluk Mesir di daerah Ain Jalut di Palestina, terjadi di bulan Ramadan. Sebelumnya orang Mongol tidak mengenal kata kalah karena mereka tidak pernah kalah sekalipun. Pertama kali orang Mongol mengalami kekalahan di peristiwa Ain Jalut ini. Yang terkenal Mongolia itu siapa? Genghis Khan. Kalau kita ada Jeng Retno ya, mohon maaf yang namanya Bu Retno ya. Yang lain ya, itu orang Mongol Genghis Khan. Temujin nama aslinya. Makanya kucing saya di rumah anak-anak kasih nama Temujin. Saya nanya kenapa Temujin? Kan Abah saya punya channel YouTube ya, pas bahas serial ini Islamnya bangsa Mongol berkali-kali nyebut Temujin. Jadi kucingnya dinamain Temujin. Temujin Genghis Khan. Genghis Khan punya anak 4. Anak pertama namanya Jochi Khan. Anak kedua namanya Chagatai Khan. Yang ketiga namanya Ogede Khan. Yang keempat namanya Tolui Khan. Ya. Jochi ini menaklukkan Khwarezmia Muslim. Dia nikahi putri Khwarezmi, melahirkan anak-anak yang terdidik dalam suasana Islam. Anak pertama namanya Batu Khan, anak kedua namanya Berke Khan. Batu Khan sampai meninggal
tidak muslim tapi dia akhlaknya islami, ya, mendukung kaum muslimin karena ibunya muslimah. Ya. Tapi Berkaikhan itu akhirnya masuk Islam dan menjadi penguasa kekaisaran Mongolia di wilayah Golden Horde, Golden Horde. Di mana itu Golden Horde, jemaah sekalian? Pusatnya Golden Horde, istananya Berkaikhan itu ada di Moskow yang sekarang. Yang lagi perang ya, Mas Putin sama Mas apa, Zelensky ya. Jadi kalau sekarang pada bilang yang dukung Putin bilangnya kan Islamisasi lagi bagus di Rusia. Sejak dulu wilayah Rusia itu wilayah Muslim yang menjadi komunis gara-gara si siapa? Lenin, ya Vladimir Lenin lah. Lenin waktu mau mengkudeta Tsar Rusia Nicholas II itu datang ke pesantren-pesantren, ke ulama-ulama Muslim, ayo dukung ini Tsar Rusia memang zolim, betul Tsar Rusia zolim banget. Lenin datang merayu dan kaum Muslimin mendukung Lenin ya pada peristiwa Bolshevik waktu itu tahun 1917. Begitu dia berkuasa dihabisin kaum Muslimin 2 juta lebih. Gara-gara apa? Lenin tidak lebih baik dari Nicholas II dan akhirnya kaum Muslimin menentang, dihabisi semua, jadilah komunis. Nah sejak runtuhnya Rusia Soviet sama ini Cacat Gorbachev ya tahun berapa 91 ya orang Sunda itu Cacat Gorbachev ya, maka kemudian kembali menjadi pecah ya, Uni Soviet pecah, ada Uzbekistan, Kazakhstan, termasuk Ukraina, termasuk Chechnya dan lain-lain itu. Ya, karena dulunya Muslim, jadi sejak dulu ya Rusia itu negeri Muslim ya, karena dulu yang menguasai Rusia orang Mongolnya Muslim Berkaikhan. Nah, Hulagukhan ini anaknya Toluikhan, ya, anak kedua, anak pertama namanya Mongkaikhan, adiknya namanya Kubilaikhan. Jadi pada saat Hulagukhan menaklukkan Baghdad, Berkaikhan sepupunya itu ngamuk besar, kurang ajar ini saudara saya dihabisin. Maka pada saat kemudian Hulagukhan mau menyerang Mesir, benteng terakhir kaum muslimin waktu itu, karena semuanya sudah ditaklukkan Mongol. Bahkan Turki Seljuk pun sudah takluk waktu itu, tinggal Mesir saja. Maka kemudian Berkaikhan membantu orang-orang Islam di Mesir. Makanya Berkaikhan itu di kalangan orang-orang Mongol dianggap pengkhianat karena berperang melawan saudaranya sendiri. Ya, maka pada tahun 1260 pada saat pasukan Hulagukhan ya berperang melawan orang-orang Mesir dibantu oleh Berkaikhan, maka disitulah pasukan Hulagukhan kalah. Ya, Hulagukhan ini punya istri orang Kristen, bule Eropa. Anaknya namanya Abagakhan Kristen. Panglimanya namanya Kit Buga, ini juga Kristen. Jadi pada saat penaklukan Baghdad ini koalisi tiga kekuatan, Mongol yang memang bernafsu menaklukkan dunia ya, dibantu oleh orang-orang Eropa yang marah besar karena kalah di perang salib, dan yang ketiga orang-orang Syiah yang waktu itu menjadi perdana menterinya Bani Abbasiyah menginformasikan tentang kekuatan dan kelemahan Abbasiyah, sehingga tahun 1268 selesai kaum muslimin habis dibantai oleh Hulagukhan. Tapi di tahun 1260 Mongol pertama kalinya kalah di perang Enjalut. Perangnya sangat hebat karena pasukan Mongol banyak. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan. Sejak itulah Mongol ngerti artinya kalah. Karena sebelumnya enggak pernah kalah mereka, dan Allah kalahkan Mongol ini di bulan Ramadan. Pada edisi berikutnya dari Mongol inilah lahir kaisar-kaisar Muslim. Hulagukhan punya anak yang kedua, pendidikannya diasuh oleh ulama. Ini memang orang agak aneh ya. Dia benci dengan kaum Muslimin tapi mendidik anaknya yang kemudian namanya Teh Guder, karena dia kemudian dibimbing ulama jadi masuk Islam, dikasih nama Ahmad. Ahmad Teh Guder ini kemudian jadi pemimpin Muslim, anaknya Hulagukhan yang membantai jutaan kaum Muslimin. Begitulah Allah kemudian membolak-balikkan kondisi umat seperti itu. Nah, makanya sekarang kan di India ada siapa tuh? Sakruha apa Sakruha?
itu keturunan Mongol yang campur dengan orang India. Di Indonesia ada Cakrakan, cuma Cakrakan bukan Mongol kayaknya. Baik, jadi lagi-lagi di bulan Ramadan di masalahnya. Yang terakhir kira-kira apa? Ke negeri kita, proklamasi kemerdekaan kita juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, Allah hadiahkan kemerdekaan buat kita di bulan Ramadan. Sekiranya Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, siapa lagi? Syahrir dan lain-lain malas-malasan di bulan Ramadan tidur-tiduran karena dalilnya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, mungkin kita belum merdeka. Ya. Tapi karena mereka orang yang berjuang untuk kemudian memastikan semuanya menjadi baik buat negeri ini, ya, walaupun sempat diculik ya sama para pemuda di Rengas Dengklok, akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan di bulan Ramadan. Dan itu terjadi hari Jumat lagi. Keren. Nah, jemaah sekalian, kenapa saya sampaikan ini? Agar kita menjadi orang yang jangan malas-malasan di bulan Ramadan. Ya. Gak perlu jadi alasan Ramadan untuk bermalas-malasan. Dan dalilnya cuma satu, ya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Betul. Tidak salah. Tetapi mau milih ibadah yang lebih keren lah ya. Misalkan tilawah, bantu-bantu. Kalau di sekitar Masjidil Haram biasanya itu orang pada berbagi halal-halal kalau sore ya, puasa Ramadan. Halal, berbagi. Kita juga bisa melakukan itu saya kira dengan karya-karya besar yang lain. Ya. Semoga ini menjadi penyemangat memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semuanya juga memilih ibadah yang lebih keren daripada sekedar tidur-tiduran seharian penuh. Ya. Tapi ibu-ibu kalau lihat suami atau anak-anaknya yang malas-malasan gak usah marah-marah juga. Kan lagi bulan Ramadan. Nanti suaminya, lagi bulan Ramadan, gak boleh marah-marah. Dan seterusnya. Baik, terus kalian kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan. 10 ya, dari peristiwa besar. Tentu banyak yang lain ya. Tidak cuma 10 saya kira, bisa ratusan, bisa ribuan peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran baiknya, pelajaran besarnya, dan menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dalam sepenggal kehidupan kita ya. Pastikan ini adalah Ramadan terbaik, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Bisa jadi Ramadan tahun depan nama kita sudah dapat gelar ALM di depannya. Pastikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Tunjukkan karya terbaik kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada yang mau nanya-nanya atau diskusi? Biasanya sambil ngopi gitu ya. Silakan, mungkin satu atau beberapa kalau dianggap perlu. Kalau tidak, kita cukupkan. Cukup ya teman sekalian. Semoga Allah terima kehadiran kita sebagai ibadah, dan Allah jadikan informasi atau pelajaran baik ini sebagai penyemangat kita menghadapi bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.